Tadi kita start 127 ya. Eh, Sekarang 138. bautmu hilang gak tuh? Buat apa? Ini juga kamu buka jokmu. Bukan baut sih kayak klipnya tuh. Oh iya ya, aku baru sadar deh. Temennya. Oh iya ya. Baut. Oh iya, aku baru sadar. Kamu tahu nih? Iya, aku tadi lihat begini kan. Kok kayak lubang, lubang air kan tuh sampai kelas sebelahnya. Oh, baut, baut itu. Baru tahu aku. Baru sadar. Yang punya baru sadar. Iya. Gak pernah merhatiin aku. Apa, nanti dicariin lagi baut. Nyari di dealer itu, maksudnya yang patahan lepasan di dealer, nggak susah nyarinya. Kadang di dealer juga iya sih, bengkel sih dealer tuh nggak mau jual baut tuh dianya. Kayak aku dulu baut yang di depan itu kan, yang waktu pertama kali ganti dekal Oh iya. itu di dealer nggak jual dianya. Aneh ya. Iya. Wih, bayangin kamu manggul bambu gitu dari Balikpapan. Asli. Mati rasa memang pinggang. Pundak. Bentar. Yo yo yo, balik lagi, Bray. Ini baterainya enggak kelihatan lagi. Aduh, harusnya direset dulu ya. Cuma enggak apa-apa lah. Kita lagi ada di depan Bandara Samarinda ini, Bray. Dari Gila. video sebelumnya kita sudah ada jalan 10 kiloan lebih lah. Iya, 10 kilo, 11 kilo lah, 11 kilo lebih dari episode 1. Dan kita masih tujuan kita masih sama ke Muara Bada. Aduh, debu. Ternyata jalan ke sini jalannya sudah itu kayaknya sudah mulai mulus, Bray. Mulai enak. Iya nih. Jalanannya, aku terakhir ke sini nih jalan di sini masih hancur pokoknya. Ini karena jalannya ditinggiin kan? Hah? Di orang-orang ini jadi rendah rumahnya. Iya. Ada nasi Padang Upik loh dari situ. Ya memang ada, anjay. Oh. Memangnya di Balikpapan aja ada ya. Ya enggak, maksudnya sampai sini buka cabang gitu. Anjay, anjay. Nah, ini berarti patung apa gerbang? Oh, gerbang ini berarti. Oh. Pisahnya sama Rinda kayaknya. Nah, ini berarti masuk Tenggarong lagi, masuk Tenggarong apa? Kutai, Kutai Kertanegara. Oh. Daerahnya Kutai Kertanegara berarti sudah ini. Makanya Tenggarong ini aneh sih. Tenggarongnya di mana ibu kotanya? Wilayahnya di sini Muara Bada sama Samboja. Iya ya. Sebenarnya kan daerah sini Muara Bada bisa lah ikut Bontang kah atau ikut Samarinda kah ya. Bisa. Kayak Samboja itu ikut Balikpapan kah bisa ya kan. Nggak mau dilepas karena penghasilannya dari situ. Besar ya. Penghasilannya Kota Tenggarong. Makanya Tenggarong ini kotanya, wilayahnya terpisahkan sungai. Kalau dulu malah kan jadi satu, Kutai gitu kan. Iya. Baru akhirnya ada Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur. Sudah. Kalau aduh. Kalau misalnya jadi satu Kutai doang, kuy, kaya banget tuh. Kaya Tapi banget. Luas banget. Luas banget. Kabupaten terluas di Kalimantan Timur. Ternyata masih ada beberapa titik yang masih rusak, Bray, jalannya. Ya masih sengketa tanahnya itu. Ya. Bentar aja itu, istilahnya sambungan aja itu. Iya. Cuma ya selebihnya sudah bagus lah. Sekalinya lama aku. Lumayan lah ya. Sini, iya. Terakhir kalau nggak salah 2019 aku kesini nih, Bray. 3 tahun berarti. Iya. Ede. Habiskah jalan bagusnya sudah? Kayaknya ini sudah aspal lama deh ini. Iya, kayaknya habis sudah. Ternyata segitu aja. Cuma setidaknya jalan bandaranya oke okay lah. Nggak seburuk dulu itu. Lumayan lah. Lumayan lah. Ini walaupun iya ini mulai rusak lagi, mulai jelek lagi jalanannya. Aduh, enggak enaknya. Jalan kayak gini nih enggak nikmat. Ini di mana sih? Depan ke belakang? Depan, depan. Yuk. Lewat aja dulu.
Oh, monggo Pak De. Masa sih kamu ngantar begitu aja harus ngambil sepenuhnya jalanan begini? Enggak juga lah. Kadang pengantar ambulannya itu sedikit aja lah, sepes yang penting mobil bisa masuk. Cuma kadang pengantarnya ini aja bang yang umek. Iya. Aduh. Melebar-melebar kan. Melia melebar-melebar. Jadi kurangi kecepatan. Lawannya truk-truk gede, truk bawa truk. Truk bawa truk pokoknya. Mobilnya nggak tahu-tahu juga lagi ya. Sudah jalannya kayak gini, masih mau nyalip aja. Tanah kosong gak itu? Kenapa? Tanah kosong gak itu kiri itu? Nggak tahu. Tuh. Tanah kosong kah bukan? Aduh, jalanannya nggak bisa, memang kita mau narik gas. Iya. Ini si Aerox mau bawa 400 nggak bisa nih. Nggak bisa ini. Mau lari 400. Aduh. Oh ini tos Sumedangnya nah, ternyata dekat aja. Alah. Ternyata dekat aja, Bray, Bray. Ya udah kita mampir dulu ke sini, Bray. Mau cari cemilan-cemilan dulu lah buat di Badak. Buat papan sana. Iya. Kita mau istirahat lagi berarti di sini, Bray. Cuma istirahatnya enggak usah duduk situ, kita di sini aja lah. Ternyata dekat aja. Berarti kemarin rasanya jauh itu gara-gara jalannya rusak, jadi terasanya agak jauh. Iya. Ini cuma beberapa menit aja, berapa kilo aja ini, aduh. Nyampe. Ya udahlah bre, kita cut kah atau episode-nya sampai sini aja ya? Iya. Kayaknya episode-nya episode 2-nya sampai sini aja dulu lah bre. Oke lah bre, kalau gitu videonya kita akhiri cukup sampai sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Ciao, bye-bye.